Hai guys, kita jumpa lagi dalam channel saya JJ Sambal Tumis dalam episod baru dengan resepi yang baru. Hari ini saya nak masak sayur campur ala JJ guys. Jom. Kita boleh gunakan apa jenis sayur pun boleh guys. Jom kita mula masak guys. Mula-mula masukkan minyak sedikit, lebih kurang 2 sudu macam tu. 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar yang dicincang. Kacaukan sedikit. Tiga atau empat biji cherry tomato, tiga biji cili api, satu cili hijau yang dah potong halus-halus. Kita kacaukan sedikit. Masukkan satu biji luar merah yang dah potong nipis-nipis. Kita kacaukan balik sedikit. Okay guys, sesiapa yang menonton channel saya, tolong subscribe channel saya. Like, share dan komen. Banyak orang lagi yang menonton video saya tak subscribe lagi, tolong sokong saya. Keluar daripada rumah bila perlu saja guys. Saja nak kongsikan dengan korang lah. Dah hampir setahun lebih saya kehilangan kerja saya dan susah macam orang lain juga. I punya hutang pun dah makin lama makin meningkat macam orang lain juga. So sama-samalah kita duduk dekat rumah, kita lawan COVID. Ingatlah orang yang tersayang. Hati-hati guys dan selamatkan orang yang tersayang daripada kena COVID. So jom kita sambung masak balik guys. Sekarang kita masukkan setengah biji kubis yang dah potong kecil-kecil. Okey, kita kacaukan sedikit guys. Masukkan 5 biji bendi yang dah potong kecil-kecil. Masukkan 1 sudu besar sos tiram. Seterusnya masukkan 1 sudu besar minyak bijan dan 1 sudu besar kicap cair. Secubit garam guys. Guys, kita kacaukan dia. Masukkan tauge 100 gram. Okey guys, akhir sekali kita masukkan ikan bilis lebih kurang 50 gram. Lepas kita masukkan tu, kita gorengkan dia lebih kurang 2 minit guys. Okey guys, kita punya sayur campur dengan ikan bilis dah hampir masak dah. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba guys. Kita jumpa lagi dalam episod baru dengan resepi yang baru. Sampai di sini saja. Salam daripada JJ. Bye guys.